Bre, gimana kalau lagi asik-asiknya ngeband, ujuk-ujuk dibilang haram? Gue mau ketemu sama Voice of Baceprot, trio hijaber metal asal Garut, Jawa Barat. Ngomongin intoleransi yang teman-teman dapatkan, pasti kan beda-beda. Satu yang paling diinget dari masing-masing apa? Paling aku kalau manggung, kan suka pakai kayak baju yang ini nih. Terus aku kan pernah upload di media sosial, tapi tiba-tiba di komennya itu astagfirullah, oh, iya. Mempermalukan katanya itu. Wait, tapi lihat deh prestasi mereka. Gokil bre, bentar lagi mereka bakal sepanggung bareng Slipknot di Wacken Open Air. Tapi ya tetap aja. Kan banyak tuh orang-orang yang bilang, metal tuh musik setan, sumber kerusakan dan segala macam gitu. Apalagi yang berhijab itu sewajarnya kan ngaji. Kalaupun main musik, musiknya itu marawisan. Gimana anak muda bisa maju kalau yang dikritisi bukan kualitas karyanya? Yang selalu dikritisi malah urusan personal musisinya.